untuk makan ni, ada pendapat cakap kita startlah sayur dulu. Nanti kalau kita start manis-manis, nanti anak tak nak makan manis. Ada orang kata start buah dulu, banyak khasiat. Ada yang kata startlah dengan nasi ke, benda-benda yang cup ni untuk bagi khasiat. Bagi saya semua pun boleh. Maksudnya kalau makan sayur je, okey, dia akan makan je sayur sampai bila-bila pun. Kalau makan buah je, dia tak akan menjadikan dia hanya nak makan buah je bila, sampai bila-bila. So maksudnya it depends on how kita nak bagi makan pada anak tu. Apa antara apa yang saya rasa lagi lah, sebenarnya bila kita introduce makanan ni, dia lebih baik yang sama dengan rutin yang kita makan. Dia kena mimik rutin yang kita makan. So bila kita buat macam tu, senang anak nak adapt. Bila once dia dah besar sikit, dia dah kena ada adult diet, senang dia nak ikut.